Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat senda sekalian di manapun saya berada. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun, tanggal 31 Desember 2023. Besok insyaallah kita sambut tahun tanggal baru 1 Januari 2024. Pergantian tahun adalah hal yang biasa dalam hidup ini, berganti dari 2023 ke 2024. Sama pergantian menit, jam, detik, dan berbagai macamnya. Nah, biasanya kalau malam-malam pergantian tahun seperti ini, saya manfaatkan untuk kemudian membuat program-program, ya, baik itu khutbah Jumat, dakwah, bisnis, kampus, dan berbagai macamnya. Ya, kewajiban kita hanyalah merencanakan, selesai setelah itu Allah akan menyelesaikannya, dan kita tawakal kepada Allah apapun yang terjadi. Qama tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupkan, Allah akan menyelesaikannya. Tapi kalau kita renung-renungkan juga, ya, dalam setahun apa yang kita rencanakan di awal tahun seperti ini, biasanya di akhir tahun kita merenung, masya Allah, luar biasa, alhamdulillah, apa yang Allah berikan melebihi apa yang kita minta, apa yang kita rencanakan. Ya, karena itu tetap semangat terus, berkah selalu. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, berkahi umur kita, berkahi bisnis kita, berkahi ilmu kita, berkahi pekerjaan kita. Hidup ini mencari berkah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Selamat tahun baru 2024. Barakallah, mudah-mudahan lebih baik. Bersyukur 2023, berharap yang baik 2024. Setuju ya? Salam hangat, Sandra. Salam sehat, salam sukses semuanya. Assalamualaikum.